Halo guys, kita berada di rumah bekam. Ayo masuk, Lal. Jangan lupa ya subscribe channel ini ya, biar bisa berkembang dengan baik. Oke guys. Iya. Delby. Iya. Nah, ini mamang saya lagi dibekam nih. Ini kalau di kaki ini buat apa, Mas? Buat kesemutan. Kesemutan ya? Sekarang saya ambil langsung dulu. Kalau tangan nggak ada ya tangan? Kalau pegel-pegel lagi gitu. Tergantung requestnya. Pegelnya di mana? Bisa di sini. Sini. Kalau di kepala untuk apa? Kalau di kepala? Kalau di kepala itu guys untuk vertigo, pusing dan migrain ya. Banyaknya darahnya ya. Ini titik akhir. Jadi titik lain. Paru. Kalau paru yang mana paru? Yang itu. Pegal teman. Ente ngenan. Ayah. Apa? Wah, darahnya banyak banget. Itu diangkat kayak gitu biasanya berapa menit, Mas? Biasanya tadi 30 menit kan total. Oh. Kalau ini biasanya 5 menit. Kalau untuk nungguin darahnya keluar. Iya. Sampai itu udah berhenti. Kalau tempat kelamin darah itu biasanya lihatnya dari darahnya. Kalau udah berhenti biasanya dicabut atau sudah mulai beku. Tandanya sih 5 menit.
Kalau buat yang ada pilek kayak gitu ada nggak sih jalurnya? Ada di depan. Hmm. Saya ini kemana bisa operasi sinus? Udah. Ada berapa? 3 bulan. Tapi kemarin pendarahan saya keluar darah terus. Kalau habis operasi kan? Ya masih belum. Iya ya. 3 bulan sih. Nanti di depan kita ada gurah. Oh gurah ada. Bisa kan kalau buat sinus kayak gitu gurah? Ntar keluar ya. Kalau harus ke darah jangan langsung di sinus. Jangan langsung di tetesin gurah. Oh. Malah ini perih doang itu. Tapi malah bagus sebenarnya. Jadi jahatnya ini bisa buat menyembuhkan luka. Di operasi di mana? Hidung? Hidung? Bukan, cinta. Bukan. Jadi pas udah 2 minggu tuh saya kerja, pendarahan saya lagi tidur, mencur terus darah. Habis berapa saya darah ditambah? Terus ini saya gimana? Bentuknya udah busuk apa? Kan ada sini kan yang parah kan udah? Sampai. Saya mah belum sih, belum busuk ke. Itu di bedah apa di? Di tojos saya, masukin ke dalam alatnya. Saya di ini sih di bius nggak tahu sih. Tapi nggak ada pembedahan. Nggak ada, cuma dimasukin ke dalam. Tapi yang kiri ini udah ngemplong, tapi kadang pilek yang kiri doang. Iya. Tapi kadang-kadang. Yang kiri doang, tapi udah ngemplong semua. Udah, cuma ada pileknya doang yang kiri. Kiri. Ya. Kiri doang, yang kanan mah udah nggak. Enggak sih saya mah. Baru sih itu juga. Ya mending kalau baru, mending baru diobatinnya. Jangan udah parah kan. Kan ada yang tuh udah berapa tahun, 15 tahun udah bau. Bau kan? Bau nanah? Infeksi ya dia mah? Iya. Ya fungsi dulu itu bagus. Ya nanti bagus. Buat lari cek ada waktunya yang bagus dia. Siang. Cari, kemari. Jangan malam. Kalau malam kenapa? Organ paru-parunya kurang bagus nanti. Biasanya lebih dikit. Kalau siang panas, jadi paru-paru lagi aktif. Maksudnya lagi bener-bener kinerjanya lagi bagus. Kalau malam kan waktu yang istirahat ya. Iya ya. Jadi nanti pas keluarnya gadik nggak banyak. Misalnya di perabaian pas kalau di malam nggak banyak. Tapi makan dulu gak sih kalau di gurah? Gak usah. Boleh makan boleh. Oh boleh makan boleh enggak. Berarti ini udah selesai? Kalau kayak gini. Tinggal kasih obat. Betadine.